Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama kali terima kasih kepada Tuan Pengurus Majlis Tuan Haji Abdul Muttalib bin Rauter, Yang Berbahagia Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Malik bin Abdul Karim, juga semua AJK yang terlibat dalam majlis ini. Hari ini sebenarnya kita sangat bertuah kerana dikunjungi oleh seorang tokoh ulama yang cukup terkenal di Malaysia dan juga antarabangsa, iaitu Ustaz Ghani Shamsuddin, untuk bersama kita membahaskan satu tajuk yang cukup hebat. Tajuknya warisan yang bersih. Jadi warisan yang bersih ini adalah satu tajuk yang cukup besar dan sensitif, dan kita sengaja nak bincangkan perkara yang sensitif. Kerana orang yang beriman itu adalah orang yang sentiasa sensitif dengan dirinya, dengan persekitarannya, dengan negaranya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya seorang ayah mewariskan harta kepada anak-anaknya, seorang ibu memberikan, mewariskan kasih sayang kepada anak-anaknya, seorang guru mewariskan ilmu dan juga mungkin sijil kepada anak-anaknya, jadi persoalannya sekarang, apa yang kita hendak wariskan kepada anak-anak kita? Apa yang kita hendak wariskan kepada generasi yang akan datang? Apakah warisan kita warisan yang bersih atau warisan yang kotor? Maka ini adalah persoalan yang cukup besar. Bagi memulakan, ya Ustaz, ya, sebagai mukadimah untuk satu tajuk yang cukup besar ini, mungkin kita boleh bahaskan sedikit bagaimana warisan dalam Islam. Kalau di sini kita ada Masjid Lebuh Aceh ini, satu peninggalan yang cukup bersejarah dan terkekalkan untuk mengenang sejarah. Di Mesir kita ada piramid, kita ada muzium-muzium yang memaparkan tentang Fir'aun. Jadi di antara dua, ada warisan yang baik kita kekalkan, ada juga warisan yang buruk kita kekalkan. Jadi dalam Islam, apakah kita perlu mengekalkan semua tanda-tanda atau warisan-warisan ini untuk tetapkan anak cucu, yang baik dan juga yang buruk? Bagaimana pandangan Islam, Ustaz? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia saudara pengerusi forum yang saya hormati YB Tuan Haji Abdul Malik Kasim, yang tak asing lagi pada kita, yang kita hormati pengerusi Badan Warisan Masjid Melayu Kampung Lebuh Aceh Tuan Said Umar Aidid, begitu juga ahli yatang kuasa dan kebajikan Masjid Melayu saudara Muttalib Rauter, yang bersusah payah menjemput saya, para ahli yatang kuasa, muslimin muslimat, hadirin hadirat dikasih sekalian. Tajuk kita pada malam ni sangat-sangat menarik, tuan-tuan, kerana sangat semasa, di mana kita melihat pertarungan antara bersih dan kotor. Dan pada malam ini kita nak bincang tentang warisan yang bersih. Tuan-tuan dan sekalian, sebelum kita mengkaji tentang tajuk ini, pertama sekali kita kena rujuk Al-Quran. Kerana Al-Quran itulah yang akan disoal oleh Munkar Nakir. Ma imamuk, apa rujukan anda, apa ikutan anda, apa yang menentukan halal haram anda? Maka kita akan jawab, atau amalan kita akan menjawab, Al-Quranu imami. Sebab itu kita rujuk Al-Quran. Apa dia makna waris? Al-irthu, al-mirasu, al-warasah, al-warithun. Ini perkataan-perkataan Arab yang telah dimelayukan sehingga menjadi waris. Dalam Arab, waris
yarithuni wa yarithu ali Ya'qub al-waratha bil-tha. Tapi telah menjadi bahasa Melayu, maka kita tak boleh lupakan perkataan irs atau miras kalau kita rujuk Al-Quran. Dan kalau kita rujuk Al-Quran, tuan-tuan, kita dapati ayat yang menegaskan satu hakikat yang lumrah dalam kehidupan manusia, yaitu manusia yang normal akan memikirkan tentang waris. Siapa yang akan mewarisinya? Siapa yang bakal berusaha melangsungkan, menyambung usaha-usaha yang telah dilakukan? Siapa yang mewarisi usaha ini? Siapa akan yang mewarisi masjid aku? Siapa yang akan mewarisi rumahku, kereta aku, dan sebagainya? Bahkan pangkat dan duit pun. Sehingga kita melihat ramai tokoh-tokoh pemimpin Arab yang bersusah payah untuk mewariskan tahtanya untuk anaknya sendiri, sehingga ditolak oleh bangsa dan kaumnya sendiri. Jadi jelas, tuan, dalam kehidupan ini manusia normal memerlukan dan memikirkan tentang zuriat yang akan mewarisi segala ya yang ada padanya. Dan Al-Quran menegaskan dalam konteks ini tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa, wa Zakaria idzada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Dan ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dan memohon, hai Tuhan, janganlah kau biarkan aku keseorangan, janganlah kau biarkan aku terputus dan tidak ada keturunan. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik yang mewarisi segala-galanya. Dalam surah Maryam, Nabi Zakaria berdoa seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau tadi dalam surah Al-Anbiya, Al-Anbiya ayat 89, maka kita dapati surah Maryam ayat 5 dan 6, Nabi Zakaria mengatakan, inni khiftul mawaliya min warai wa kanati imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Hai Tuhan, aku bimbang mawali selepas aku, maknanya golongan-golongan hamba yang dia miliki, yang apa akan jadi pada mereka ini kalau dia meninggal. Wa kanat imraati akhira, sedangkan istriku mandul, oleh itu berikanlah aku penyambung zuriat. Wahabli min ladunka waliya yarithuni, yang akan mewarisi aku tugas-tugas sebagai kenabian atau tugas-tugas dan usaha sebagai kepimpinan. Wa yarithu min ali Ya'qub, dan akan mewarisi ya sebagai pewaris keluarga ali Ya'qub. Wa ja'alhu rabbi radiya, dan jadikanlah hai Tuhan dia ini orang yang engkau restui, orang yang engkau redai. Jadi tuan-tuan, makhluk yang tidak memikirkan tentang zuriatnya, makhluk yang tidak memikirkan tentang siapa yang akan mewarisinya, bangsa yang tidak peduli tentang siapa yang akan mewarisinya, adalah bangsa yang akan pupus dan hapus. Oleh kerana itulah tuan-tuan, hari ini kita bercakap tentang warisan, dan ramai orang memperkatakan tentang warisan, sama ada yang berkaitan dengan harta, kuasa maupun pangkat kebesaran dan kemasyhuran. Apa yang kita warisi? Kita warisi masjid, masya-Allah. Tapi masjid kita warisi bukan untuk kita jadikan dia museum. Walaupun museum itu bagus dari sudut Islam,
Tapi muzium, kalau masjid dah dimuziumkan, dia tak ada apa lagi dah. Dia buat apa di situ dalam tu? Masjid tidak boleh. Dia boleh jadi muzium, tapi dia boleh menjadi masjid, tapi tidak boleh dianggap sebagai barang antik yang tak disalat, hanya untuk penonton dan pelancong yang datang bayar duit. Itu bermakna kita mengkhianati amanah masjid. Misalnya, jadi untuk merealisasi cita-cita berkenaan, ya, dalam merealisasi macam mana nak mewariskan harta aku, pangkat aku, kerajaan aku, kuasa aku. Kadang-kadang manusia melakukan kesilapan. Kuasa pemerintahan, ya, bukannya hak milik individu. Sebab itu jika ada mana-mana pemimpin berkuasa mengatakan dia akan pertahankan sampai hancur darahnya dan sebagainya, itu tidak wajar, ya, tuan-tuan. Sebab dalam masyarakat demokrasi, dalam masyarakat yang berasaskan kepada syura muafakat, ya, kepimpinan adalah pilihan rakyat, ya, orang ramai. Wa amruhum syura bainahum, urusan mereka ditentukan secara muafakat. Kalau ada orang Melayu yang menolak muafakat dan syura, ini Melayu khianat kepada agamanya dan bukan pewaris agama. Dia mungkin pewaris ajaran jahiliyah, asabiyah yang kotor, lagi mengotorkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, berlaku kesilapan, ya, kekeliruan, kejahilan, pelanggaran undang-undang, baik agama maupun undang-undang ciptaan manusia. Ramai yang keliru tentang konsep warasah atau pewarisan dan hakikat serta falsafah yang melatari konsep al-irs. Sebab itu kita wajar melihat perkara ini dari perspektif Islam. Kita kena baca, kita kena fahami, kita kena telaah apa pandangan Islam berkaitan dengan warisan. Ramai orang bercakap tentang warisan, ramai orang menjadi pewaris. Ada yang mendakwa dia golongan pewaris, tapi kita lihat perbuatannya sangat bercanggah dengan waris yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu kita kena faham. Yang pertama sekali tuan-tuan, setelah menelusuri ayat-ayat Quran yang banyak yang bercakap tentang warasah, yarisu, irs, miras dan sebagainya, pertama sekali yang boleh kita simpulkan adalah suatu perakuan tentang hakikat yang paling azali, yang paling murni, yang paling benar, bahawa pewaris yang sebenar di dunia ini, di alam ini adalah Allah. Itu yang pertama. Orang yang beriman mesti yakin bahawa waris yang sebenarnya bagi alam ini Allahu Akbar. Kenapa? Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 40. Inna nahnu narithal ard wa man 'alayha wa ilaina yurja'. Sesungguhnya kamilah yang bakal mewarisi bumi atau dunia ini dan apa jua yang berada di persadanya. Malah kepada kami jua mereka, yakni semua makhluk itu akan kembali. Tuhan katakan inna nahnu narithal ard, yakni Tuhanlah yang menjadi waris. Jangan siapa-siapa nak lawan Tuhan bab ni. Manusia semuanya mati. Datuk mati, cucu mati, YB mati, semua mati, ustaz mati. Betul tuan-tuan? Imam pun mati. Betul ya? Ada yang tak mati kan? Tak ada. Jadi kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala firman lagi dalam surah Al-Hijr ayat 23. Al-Hijr ayat 23. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnu al-warithun. Bahawa sesungguhnya
sesungguhnya kamilah yang menghidup dan mematikan, dan kamilah pewaris semuanya. Alhamdulillah. Ahli panel kita baru turun, kawan terbang dah sampai. Alhamdulillah. Silakan. Jadi tuan-tuan, dalam surah Al Imran ayat 180 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, dalam ayat 180 ya, surah Al Imran. Ya, Allah. Disebutkan dalam ayat tersebut, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang yang kikir untuk membelanjakan rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka, jangan sekali-kali menyangka bahwa tindakan seperti itu baik untuk mereka. Sebaliknya, sikap tersebut membawa padah yang buruk kepada mereka. Leher mereka akan dikekang ikat dengan mata benda yang mereka sayang dan kikirkan itu pada hari kiamat kelak. Sebenarnya Allah lah pewaris kekayaan 7 petala langit dan bumi, dan Allah Maha tahu semua yang mereka lakukan. Walillahi mirasus samawati wa ardh. Siapa yang menafikan bahwa Allah pewaris bumi dan alam ini, orang itu adalah ya menentangkan hakikat yang sangat nyata. Di dalam surah Al-Qasas ayat 58 Allah berfirman, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishatuha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Ya tuan-tuan, banyak sudah kampung dan lokaliti kediaman yang telah, yang petah dengan kehidupan duniawi bermewah-mewah dan ranggi, telah kami hancur binasakan. Nun di sana terdapat banyak rumah-rumah kediaman kosong yang tidak lagi didiami oleh penghuninya kecuali sekelumit dan segelintir. Sebaliknya, kamilah juga yang menjadi pewarisnya. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali, pernyataan hakikat bahwa Allah adalah pewaris. Yang kedua, manusia yang bertakwa, dinyatakan di dalam ayat-ayat tadi, manusia yang bertakwa adalah pewaris yang sebenar, adalah pewaris. Setelah menanamkan tuan-tuan ya keyakinan asas dan utama yang menegaskan bahwa bumi dan dunia, bahwa Allah pemilik pewarisnya, ditegaskan bahwa bumi dan dunia ini wajar diwarisi oleh orang yang saleh, yang beriman dan yang bertakwa. Maknanya bagi Allah, yang beriman, yang bertakwa, yang beramal saleh, yang menegakkan Islam, itu pewaris. Ya. Dalilnya dalam surah Maryam ayat 63 Allah berfirman, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ganjaran surga itu kami peruntukkan untuk para hamba kami yang bertakwa. Kalau syurga diberi pada yang bertakwa, dunia juga tentunya diberikan kepada yang bertakwa. Dalam ini ditegaskan surah Al-Anbiya ayat 105. Al-Anbiya 105 Allah menegaskan, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ya. Kami telah menetapkan, telah menuliskan dalam kitab Zabur, setelah kami tampilkan beberapa peringatan, bahwa dunia ini diwarisi oleh para hamba kami yang saleh. Jadi tuan-tuan, orang yang saleh, dialah yang diperakukan oleh Tuhan sebagai pewaris
bumi dan dunia ini. Mereka yang derhaka, mereka yang menyimpang dari ajaran Islam, tak mau Islam, nak berjuang Melayu saja, Asabiyah, itu bukan pewaris, walaupun dia boleh buat NGO pewaris. Sebab Allah tak perhatikan orang-orang yang macam itu, yang tolak huruf, tolak Islam, tolak ulama, kotor, jijik, fitnah, tipu. Orang-orang itu tak boleh jadi pewaris, tuan-tuan. Walaupun pakai baju pewaris, tak boleh jadi patriot. Walaupun pakai baju patriot, dia adalah perhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana nak jadi patriot? Orang yang derhaka kepada Allah, tidak mau mengikut ajarannya, pasti kurang wajar menjadi insan pewaris. Manusia seperti itu harus insaf, karena Allah telah mengingatkan mereka dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 100. Awalam yahdilil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa naqba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Orang-orang yang kami jadikan mereka penghuni yang mewarisi kediaman di dunia ini, tidakkah mahu insaf dan sedar bahawa kalau Allah mahu, dia boleh saja menghukum mereka kerana beberapa dosa mereka. Malah hati mereka boleh saja disil mati, dikunci mati, sehingga mereka tidak lagi berupaya mendengar nasihat. Hatinya dengan ceramah pun tak boleh dengar nasihat, tak faham. Bukan saya tak faham, tak mau terima. Di setengah-setengah tempat lagi ustaz ceramah, lagi dia tolak. Ini kerana hatinya sudah tertutup, tuan-tuan. Yeah. Dalam masa yang sama, Allah juga telah memberi ruang kehidupan dan kekuasaan kepada sesiapa saja yang dia mahu, menurut kebijaksanaannya, walaupun itu telah diperakukan sebagai kaedah. Tapi Tuhan maha berkuasa, tak ada sesuatu yang boleh membatasi Tuhan. Tuhan boleh buat apa saja. Fa'alun lima yasha'. Sebab itu Nabi Musa menjelaskan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 128. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Tapi dalam konteks warisan kitab Samawi, ya, Allah, tapi kita beri maksudnya, Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan Allah dan bersabarlah atas segala himpitan, kongkongan, tangkapan, penindasan, kekejaman, kezaliman yang dibuat oleh Fir'aun. Sabarlah, bumi ini kepunyaan Allah. Allah wariskan kepada siapa juga dari kalangan hamba-Nya. Tetapi akibat terakhir, putaran yang terakhir akan dimiliki oleh orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, ya, dalam konteks warisan kitab Samawi, Allah memperuntukkan juga kepada hamba-hambanya yang terpilih. Ya, bangsa dan manusia yang tidak berkualiti dari sudut fizikal dan mental, rohani dan jasmani, tentu tidak akan terpilih. Ya, Tuhan pilih daripada bangsa-bangsa, ya, bangsa-bangsa tentu dipilih menjadi rasul. Ada bangsa yang tak ada rasul pun, cuma dia ada nama orang bernama rasul itu. Betul tuan-tuan? Tapi tak pernah diangkat jadi rasul, nama je. Jadi tuan-tuan, golongan yang bebal, yang tidak ada jati diri, tentu akan disisihkan oleh Allah. Golongan yang takut, ya, sudahlah warna merah lembu takut, warna kuning dia pula takut. Itu pun heran tuan-tuan. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 32-33,
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. Kita ringkaskan sedikit, ambil terjemahan dia. Kitab Samawi itu kami wariskan. Kitab Samawi, yakni kitab Tuhan ya. Kami wariskan selepas itu kepada para hamba kami yang terpilih. Namun di kalangan mereka terdapat golongan yang menganiaya diri sendiri. Ada yang sederhana, ada pula golongan yang berlumba-lumba untuk berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itu adalah penghormatan dan kemuliaan yang sangat besar. Mereka akan menempati kediaman di syurga Adnan, mengenakan perhiasan gelang-gelang emas, bertatahkan mutiara. Pakaian mereka pula adalah daripada jenis sutra. Jadi Tuhan pilih ya, kumpulan yang akan diwariskan kitab ini. Kalau masjid ini merupakan fungsinya Alkitab, fungsi Al-Quran, maka bukan semua kumpulan dapat mewarisi masjid ini tetap. Sebab ada yang mewarisi kelab malam, ada yang mewarisi syarikat judi, tak bukit, ada yang macam-macam lagi. Tapi Alhamdulillah, kita mewarisi masjid. Ini suatu yang sungguh bertuah. Ya, tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan, bila kita lihat ayat tu, saya minta maaf, ambil masa panjang sikit sebab saya nak bertolak ke Kuala Lumpur. Jadi saya akan lepas ini serahkan kepada ahli panel kita yang kedua yang datang lambat sikit supaya dia qada yang dia punya. Ya. Tuan-tuan sekalian, kalangan yang tertindas yang bangkit akan menjadi pewaris. Dalam Al-Quran menegaskan bahawa orang tertindasnya tak semuanya, tak selama-lamanya tertindas. Putaran hidup dan sejarah ini akan beredar. Sekali di atas, sekali di bawah. Dan dawamul hali muhal, kata orang Arab. Kekalnya keadaan sebagaimana adanya itu adalah mustahil. Begitulah roda kehidupan. Kerap berlaku di dunia ini keadaan kebangkitan rakyat marhim yang tampil menangani kumpulan tagut dan tirani dan Fir'aun-Fir'aun kecil dengan berbekalkan keimanan, ilmu dan amal dan gerakan yang tersusun. Mereka mempunyai tekad yang kental untuk memenangkan kebenaran, menumpaskan kebatilan dengan berbagai cara. Mereka mempunyai kesepaduan gerak dan kesungguhan yang tidak mengenal jemu. Sebab itu setelah berusaha keras, mereka diberi Allah kemenangan. Meskipun barangkali setelah melalui kegetiran perjuangan dan pengorbanan yang bukan sedikit. Lihat hal-hal ini berlaku di Tunisia, di Mesir dan berbagai negara yang lain. Berbulan-bulan mereka berjuang, akhirnya golongan tirani kecundang dan mereka dapat membebaskan rakyat dari perkungkungan rejim pemerintah yang zalim dan kejam. Dalam konteks ini Allah berfirman, tuan-tuan dan sekalian, dalam surah Al-Qasas ya, ayat 5 dan 6, "Wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum al-warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun." Apa maksudnya tuan-tuan? Kami berhasrat menganugerahkan kemenangan di dunia ini untuk golongan yang tertindas, melantik mereka menjadi para pemimpin dan menjadikan mereka para pewaris. Di samping itu kami juga mahu memantapkan kedudukan mereka di dunia ini dan menunjukkan kepada Fir'aun, Haman dan tentera-tentera mereka berdua tentang apa yang mereka takuti itu justru sudah menjadi kenyataan. Ini tuan-tuan, Tuhan nak tunjukkan kepada Fir'aun, kepada yang jahat ni, bahawa yang dulu yang sangat mereka takut sehingga mereka lakukan kekejaman kepada anak kecil, orang yang belum bersalah dibunuh, yang belum bersalah ditangkap. Masya Allah, Fir'aun-Fir'aun kecil ini
akan berhadapan dengan perhitungan Allah. Ini disebutkan, ya tuan-tuan, bahwa kumpulan marhain yang berjuang dengan bersungguh ini, Allah akan bantu mereka. Orang yang menaikkan tanggungjawab terhadap Tuhan adalah pewaris. Satu lagi, orang yang menunaikan tanggungjawabnya kepada Allah, kepada masjid, kepada rumah-rumah Allah, kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada ulama, kepada hadis, kepada perjuangan Rasulullah, bukan perjuangan lain, ya, perjuangan Islam, ya, orang itu adalah pewaris. Allah menegaskan bahwa manusia yang menaikkan amanah hidup sebagai khalifah Allah di bumi ini, yang menunaikan salat dan sebagainya, adalah waris tabi'i bagi dunia ini. Yang merendah, yang tak pergi salat, yang duk merempat jadi jin dan syaitan di mana-mana, itu bukan pewaris, walaupun pakai baju t-shirt waris. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 9 hingga 11, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang kekal menaikkan salat mereka adalah golongan pewaris yang mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal menghuni di dalamnya. Perkara berikutnya ditegaskan oleh Al-Quran dengan ayat-ayatnya tentang miras, tentang irs, tentang warisan ini, ialah orang-orang yang bertakwa sentiasa berdoa agar mewarisi syurga kencana. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Amalan berharap dan berdoa kepada Allah agar menjadi pewaris syurga adalah amalan para nabi, leluhur dan orang-orang yang saleh. Allah merekamkan doa Nabi Ibrahim. Nabi sudah diangkat jadi nabi, masih lagi berdoa. Tak yakin dia. Bermakna kalau bukan nabi lagilah kena banyak doa. Ya, tuan-tuan. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83-85, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni